Jadi sekilas Kabupaten Batam sudah berkesan terbukanya kepada Panurin Basirun sendiri, di mana beliau dalam kondisi sehat dan baik, meski agak terlihat terharu Pak dengan sambutan iya. Masyarakat. Gimana Pak? Terima kasih lah. Atas doa masyarakat ini bahwa saya bisa kembali lagi aman dengan menjalankan konsekuensi yang apa yang kayak mau nangis ya? Ya tutup terharu lah saya. Ternyata masyarakat masih sayang. Dengan kondisi seperti ini, penyambutan seperti ini kira-kira apakah Bapak nanti akan kembali lagi ke dunia politik? Itu belum terpikir itu. Ya, saya kumpul sama keluarga saya. Pak, tambahin Pak tangannya Pak.